selamat pagi anda semua. Bertemu dengan saya lagi di On That Go Channel. Setiap hari ini ada cara memutihkan kulit dengan menggunakan pepaya. Okay, ini pepayanya. Hari ini kita gunakan pepaya dengan jeruk peras untuk memutihkan kulit, menanggalkan flakes, menanggalkan sel kulit mati, menghilangkan brown spot, melasma, dan bintik-bintik hitam di wajah dengan cara yang alami. Cara membuatnya adalah, okay, kita gunakan pepaya yang sudah masak. Kemudian kita buang kulitnya. Kita keluarkan biji-bijinya. Dan dipotong kecil-kecil. Oke, kemudian kita blender. Anda bisa lenyekkan, misalnya Anda mau melenyekkan pun bisa. Dilenyekkan bagi halus. Kita haluskan dengan blender hari ini. Oke, kita blender dulu. Ini dia, jadi bubur pepaya. Seperti bubur. Kemudian tambahkan dengan satu biji jeruk. Saya gunakan jeruk peras. Kita peraskan. Terakhir adalah kita masukkan 1 sendok madu asli. Ini adalah madu asli, Anda harus menggunakan madu asli karena khasiatnya banyak, enggak ada campuran-campuran asli. Jadi ini semua organik. Kemudian aduk kayak gini. Nah, aduk rata kayak gini. Pastikan semua bahan tercampur bagus. Okay, sudah ready untuk dipakai. Okay, ini pepaya yang sudah di jus tadi seperti bubur. Oh, cara makannya biar saya tunjukkan. Okay, cara makannya gini aja. Langsung dioleskan di wajah. Kayak gini. Digosok-gosokkan sedikit seperti memakai sabun, seperti kita mencuci wajah dengan sabun. Oke, kalau udah kayak gini,
biarkan aja selama 5 menit atau 3 menit gitu. Kemudian Anda bisa bersihkan dengan air. Gunakan setiap hari pagi dan sore sebagai pengganti sabun, oke? Jadi untuk masalah kulit seperti flek-flek hitam, bekas-bekas jerawat, melasma akan memudar lama kelamaan, akan hilang, oke? Jadi kalau kayak gini kita buat banyak, ada lebih, kita bisa simpan di kulkas dan dipakai untuk setiap hari. Anda jadi hemat waktu, oke? Oke, semua itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi. Dadah.